Boss up bogeys 13550, Angel 16. Setting 340. Okay. Sumber-sumber intelijen Amerika percaya bahwa Rusia sedang mengumpulkan kekuatan yang akan memungkinkannya untuk melakukan invasi besar-besaran di dekat Ukraina. Mata-mata telah mendeteksi cukup banyak tank, kendaraan lapis baja dan artileri untuk kekuatan invasi hingga 100.000 tentara. Palu bisa jatuh segera pada Januari 2022 meskipun terlalu dini untuk mengatakan apakah Rusia benar-benar berencana untuk menyerang. Bloomberg melaporkan bahwa Amerika telah berbagi intelijen termasuk peta dengan sekutu Eropa yang menunjukkan penumpukan pasukan dan artileri Rusia untuk mempersiapkan dorongan cepat dan besar-besaran ke Ukraina dari berbagai lokasi. Jika Presiden Vladimir Putin memutuskan untuk menyerang, mereka bisa bergerak dengan cepat. Bukti termasuk tanda-tanda bahwa Angkatan Darat Rusia sedang berencana untuk menempatkan sekitar 100 kelompok batalion taktis di posisi di Crimea, Belarusia, dan dari Rusia sendiri. Invasi bisa terjadi di tengah musim dingin dan juga dilaporkan termasuk dukungan udara. Jika benar terjadi, invasi kemungkinan tidak akan menjadi serangan habis-habisan di Ukraina, tetapi untuk mendukung tujuan teritorial terbatas. Rusia melakukan serangan serupa pada tahun 2014 untuk merebut semenanjung Crimea dari Ukraina. Jumlah wilayah yang direbut pada tahun 2014 adalah sekitar 10.000 mil persegi, sedangkan luas seluruh negara Ukraina adalah 233.000 mil persegi. Ukuran pasukan invasi yang diproyeksikan kemungkinan tidak dapat menahan angkatan darat Ukraina saat menduduki wilayah yang direbut. Selain itu, ada prospek intervensi bersenjata NATO. Kelompok batalion taktis atau BTG adalah unit taktis dasar angkatan darat Rusia. Kekuatan ini menggabungkan tank infanteri, kendaraan tempur infanteri, artileri, dan unit pertahanan udara menjadi satu unit tempur bergerak. Tidak seperti unit tempur Rusia sebelumnya, BTG menggabungkan semua alat dan pasukan yang mungkin dibutuhkan komandannya untuk spektrum operasi tempur mulai dari serangan melintasi daratan Eropa hingga pertempuran perkotaan. Angkatan darat Ukraina berukuran hampir sama dengan kekuatan invasi Rusia yang potensial, tetapi mereka tersebar di seluruh negeri. Angkatan darat Ukraina juga tidak dilengkapi dengan baik seperti Rusia, tetapi kini mereka memiliki beberapa peralatan militer Amerika termasuk rudal anti-tank Javelin yang sangat baik. Jika Rusia benar-benar menyerang, NATO dapat melakukan intervensi militer. Mereka bisa mengirimkan beberapa kombinasi kekuatan udara, darat, dan laut untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Ukraina memang bukan anggota NATO, tetapi integritas teritorialnya merupakan masalah penting bagi aliansi. Salah satunya untuk menghalangi agresi Rusia yang lebih luas. Kanada menjadi salah satu anggota NATO yang telah menyatakan kesiapannya untuk mengirim aset militernya ke Ukraina. The Globe and Mail pada 24 November 2021 melaporkan bahwa negara tersebut sedang mempertimbangkan untuk pengerahan kekuatan yang lebih besar ke Ukraina. Pengiriman termasuk pengerahan ratusan pasukan tambahan guna mendukung tentara Kanada yang sudah berada di Ukraina dalam misi pelatihan dan juga mengirimkan beberapa jet tempur CF-18 yang saat ini berbasis di Rumania. Tetapi pertempuran langsung antara NATO dan pasukan Rusia yang didukung dengan senjata nuklir adalah prospek yang sangat berbahaya. Dan beberapa anggota NATO, terutama yang jauh dari perbatasan dengan Rusia, mungkin tidak melihatnya sebagai kepentingan nasional langsung mereka.
Amerika Serikat di sisi lain memiliki kekuatan sekitar 12 batalion taktis di Eropa. Mereka tersebar dari Italia hingga Baltik. Tim tempur Brigade Lapis Baja ke-1 Divisi Infanteri ke-1 saat ini dikerahkan ke Eropa. Berdasarkan data yang dirilis Angkatan Darat Amerika, sekitar 3.800 prajurit, 80 tank dan 130 kendaraan tempur Bradley dan 15 Paladin ada di wilayah tersebut. Selain itu juga ada sekitar 2.000 kendaraan lapis baja, baik tracker maupun beruda, serta perlengkapannya. Dikerahkan di samping Brigade Lapis Baja adalah Brigade Kavaleri Udara ke-1, sebuah brigade penerbangan yang dilengkapi dengan helikopter serang Apache, helikopter serbu Black Hawk, dan helikopter angkut berat Sinop. Ada juga Brigade Lintas Udara ke-173 yang berbasis di Italia dan Resimen Kavaleri ke-2 yang berbasis di Jerman. Kekuatan ini bisa digerakkan dengan cepat jika Washington memutuskan untuk masuk langsung dalam konflik. Tetapi apakah benar Rusia akan menyerang? Sekali lagi, masih terlalu dini untuk menyimpulkan saat ini. Intelijen Amerika pernah salah sebelumnya dalam memprediksi pergerakan militer Rusia. Meskipun ada peningkatan nyata dalam penumpukan pasukan Rusia, hal itu bisa menjadi cara lain untuk memberikan tekanan kepada negara tetangganya serta merusak dukungan publik pada pemerintah Ukraina. Selain itu juga mungkin untuk memaksa referendum yang lebih mengarah ke Rusia. Tetapi di sisi lain, Moskow memang bisa benar-benar sedang bersiap untuk melakukan invasi, sebuah tindakan yang dapat membuat pemerintah Biden harus mengambil keputusan untuk melakukan intervensi militer. Demikian sahabat Jejata, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapak.com dan www.flightjuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Take that down, I'm gonna take today. Okay, sir, thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys, appreciate it.